Tongan nyong. Golak ceblung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nyong, channel yang baju perokan kalian. Mantap jos luar biasa. Hasr pikir itu. Alhamdulillah guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga Anda baik, saya juga baik. Alhamdulillah amin dan selalu saya inginkan. Makanlah ketika Anda lapar dan jangan lupa ngopi dan nyusu guys. Alhamdulillah kali ini kita bolang ya, hunting batu di persungaian ya. Ini Sungai Lukulu yang gede banget ini. Aduh. Dan pelatarannya atau tepiannya itu lumayan lebar guys. Dan kita pas banget ini baru turun dan udah sore. Ini menemani nih para outbound. Waduh nih, mau mensurvey ini kayaknya nih buat lokasi ini guys, pariwisata air. Semoga ya wisata di Kebumen semakin maju dan perbatuan semakin jaya. Mantap-mantap. Ikuti keseruannya ya. Bolang kali ini kita review apa saja yang ada di sini dan jangan lupa yang belum subscribe durasi di fullin dan jangan lupa makanlah ketika Anda lapar. Lanjut. Oke guys, kita review ya. Ini pelatarannya udah beda lagi ya. Dulu saya pernah bolang ke sini ya. Bersama itu siapa? Budi Kempson dulu. Dan ini airnya sudah gede, sudah pasti dalam. Enggak berani menyeberang di sana, guys. Tadinya saya bisa menyeberang di sana ya. Sekarang sudah enggak bisa, guys. Aduh. Dan di sana ada orang juga mancing. Dan mereka sudah mulai turun, guys. Ya, ini mau kelar ke air maupun mantap, luar biasa. Dan ini pelatarannya juga kayaknya habis banjir ini, masih ada sisa-sisa lumpur di sini guys. Di sini banyak sekali ya tapak jalak. Semoga kita mendapatkan tapak jalak yang bagus. Oh, ini saya yang kurang bagus. Abaikan saja. Dapatkan apa ini guys? Nah, kita cutik-cutik. Wow, kita mendapatkan giok goreng guys. Giok goreng army. Benar-benar saya mendapatkan di sini. Alhamdulillah, mantap jos. Ini adalah suatu penemuan yang awal yang luar biasa. Dan semoga ini dapat yang lebih bagus lagi nih. Mantap-mantap. Udah tinggal bakalnya ini. Oke, lanjut. Karena nggak bawa kandi, pakai kresek pun jadi. Mantap-mantap, lanjut. Dan mereka sudah pada turun. Mantap-mantap. Nah, ini ada batu hitam yang kurang bagus. Dan batu turli atau batu kreket di sini juga banyak guys, buat akuarium sangat bagus sekali guys. Ini ada batu quartz tubuh es. Mantap. Hati. Ya, oke, sip.
Nah, inilah outbound wisata terbaru di Kebumen, guys. Mantap-mantap jos sekali. Jos, jos, jos. Kurang cicik ya, dong enyong. Walah kecemplung. Wisata terbaru di sini ya, luar biasa mantap jos. Ada yang sedang senang-senang, ada juga yang mencari batu akik. Aduh, mantap-mantap, lanjut. Oh, batu apa ini, guys? Mata di air kurang bagus. Ini sudah sore ya, kisaran jam berapa ini? Jam 4 atau jam 4:30, guys. Karena saya keluar udah sore, apa-apalah. Yang penting kita dapat ya video tentang perpulangan mencari batu akik. Dan sungainya cukup unik di sini. Ada dua pertemuan arus sungai ya, guys, di sana itu sama di sana. Mantap-mantap. Luar biasa. Kekayaan pemandangan di Kebumen. Adventure. Sangat indah sekali. Dan sudah pastinya menguji adrenalin, guys. Suatu saat saya akan mencoba ikut ya, guys. Kapan-kapan lah. Wow. Apa ini, guys? Sepertinya bulat ini. Ini jenis kuat ternyata. Masih terus mencari. Banyak sekali ya batu-batu putih ini, quartz atau kecubung seto di sini, guys. Oke, guys, masih terus mencari. Kita temukan batu apa ini? Oh, ternyata batu gabbro. Lumayan gede, sekitar 5 kilo lebih nih. Bagus banget buat pajangan. Kirain giok, ternyata bukan. Ini adalah jenis gabbro. Buat society mungkin bisa ini, tapi bentuknya kurang bagus. Dan di sebelahnya, guys, kita temukan batu konglomerat. Wow, cukup bagus ya, cukup unik ini batu konglomerat ini, dan warnanya juga banyak. Ya, kita kumpulin aja di sini, guys. Nanti kita bawa ini, soalnya nggak bawa kanung ya, terpaksa harus dikumpul-kumpulin dengan cara seperti ini. Kita tumpuk, nanti kita bawa seperti itu. Nah, biar lebih kelihatan.
Lanjut lagi, lanjut lagi. Kita kayaknya patuka bro lagi. Dan di sana ada bapak-bapak sedang memanggul hasil ngarit buat papan ternak. Mantap jos. Wow, apaan ini guys? Gambar lope-lope. Apakah ada emasnya ini? Kalau ada cincinnya, waduh, jos sekali ini. Sayang cuma sebelah doang. Kalau masih tertutup, waduh, ada isinya lagi. Jos. Masih belum ditemukan. Sungainya cukup jernih, guys. Lihat, oh, bisa buat mandi di sini, guys. Dan kalau hujan, sangat berbahaya ini. Takutnya ada air buah langsung naik. Kita temukan ini apa ini? Lempengan cadas. Apa ikan kurang bagus? Wow, batu apa ini? Jenis batu numulit ya guys, kirain batu giok, ternyata bukan, hanya lumutan. Kita apekan. Batu bergaris. Wow. Ternyata mendung guys. Hari semakin mendung ini. Sepertinya akan hujan gede ini. Namun sebelum hujan, kita review dulu ini tanggung. Moga saja dapat sesuatu yang mau mantap jos. Perannya ternyata quartz kurang bagus. Batuannya ini banyak tertutup lumpur ya, jadi agak susah. Ini ada batu hitam kurang bagus. Dan ini batu apa ini? Batu jasper. Jasper kuning ini. Nah, yang kurang bagus. Suara apa itu, guys? Lumayan menyeramkan. Dan kalau malam ini sudah dipastikan ini, wow, sangat mencekam, guys. Warnanya hijau, sejenis naga sui mungkin ini ya. Sayang ini tidak ada merahnya, kurang bagus.
Sepertinya semakin mendung ini, guys. Waduh, mungkin ada hujan badai ini. Sangat mengerikan, guys. Ngeri-ngeri sedap. Kita temukan apa ini, guys? Jenis jasper ini. Semoga bagus. Kita kodek-kodek. Kita ratakin. Aduh. Ini jenis batu marmer ya, ada yang warna hijau, kuning, kadang kebiruan juga ada, guys. Akan saya bawa ini, lumayan. Dan ini yang tadi warnanya gimana ini? Aduh, warnanya cuma coklat, tapi ada biru-birunya ini, guys. Tuh, guys, agak kebiruan. Sepertinya harus kita petek ini. Hei, ini pecah pasapnya, masih kurang bagus. Kita petek lagi, tadi yang ada birunya mana ya? Oh, sebelah sini nih, guys. Kita cuci. Watunya biru, mirip blue opal ya, tapi ini jenis chalcedon. Ini hanya keunguan aja nih, maksud saya agak purple-purple gitu, guys. Lumayan unik ini. Mungkin akan saya bawa ini satu segini aja buat sampel. Dan dikarenakan ini sudah sangat mendung sekali ya, guys, dikhawatirkan hujan orang bisa antar, takutnya ya itu tadi, banyak sekali jebakan-jebakan Batman sekarang nih, guys. Buat ya apa saran ya buat saya, pemasukan untuk pengendara motor, berhati-hatilah ya, soalnya musim hujan banyak sekali lubang-lubang kecil yang tertutup genangan air, guys, dan itu sangat berbahaya. Itu contohnya saya tadi kemarin dulu ya, ya sekitar satu minggu lebih terjatuh dari motor yang boleh melotas sih gue, guys. Mantap-mantap. Yuh, yang akan kita bawa yang mana ini? Buat bawa-bawa aja sih. Mungkin ini ya, batu gabronya akan saya bawa, dan ininya juga saya bawa. Oke, guys, sebenarnya masih banyak ini ya yang belum kita jajahin ini, tapi karena lokasinya sudah saya sendiri di sini, peteng dan sangat berbahaya ini, takutnya hujan deras motor saya nggak bisa naik, maka akan saya akhiri. Terima kasih dari saya, Emen Bajuk, Rock and Gemstone, mantap jos, luar biasa. Jaga selalu kesehatan dan salam petualangan dari Kebumen, Games Lover Kebumen, dan Games Lover Nusantara semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.